Dengan jantung berdebar tegang, Brahma Wiraloka mengikuti gurunya naik ke bukit batu karang itu. Setelah mereka tiba di atas, ternyata bahwa puncak bukit yang berada di tengah pulau itu daratan yang luas, bahkan sebagian besar menjorok ke pinggir merupakan tebing tinggi. Air muara dan air laut berada di bawah tebing itu. Pemandangan sungguh indah menakjubkan, namun juga berbahaya dan mengerikan. Dan di tempat itu kini sudah penuh orang sehingga diam-diam Brahma Wiraloka merasa heran bagaimana dalam waktu singkat tempat itu telah dikunjungi begitu banyak orang yang semua tampak gagah perkasa. Sebuah kapal layar besar tampak berlabuh tak jauh dari pinggir pulau. Dan melihat keadaan layarnya dan bendera yang berkibar di tiang kapal itu tentulah milik kerajaan. Kakek Sentanu mengajak Brahma Wiraloka duduk agak jauh di atas batu karang tinggi agar enak mereka menonton keramaian. Dari tempat itu Brahma Wiraloka dapat melihat seluruh daratan, dan karena jaraknya dekat, ia dapat pula mendengar. Dengan penuh perhatian Brahma Wiraloka menyapu tempat itu dengan pandang matanya. Ia melihat beberapa kelompok orang dengan bendera masing-masing. Dari tempat ia menonton, ia dapat membaca huruf-huruf pada bendera itu. Ketua Raja Ular Timur berdiri bersama 6 orang pembantunya di kanan, dengan bendera bertuliskan huruf Raja Ular Timur. Di sebelahnya terdapat rombongan belasan orang yang berbendera perguruan tongkat hitam yang semua memakai pakaian hitam penuh tambalan. Kemudian terdapat pula rombongan yang berbendera perguruan cakar harimau yang seperti bendera Raja Ular Timur yang bergambar naga hitam. Bendera perguruan cakar harimau ini bergambar seekor harimau bersayap. Kemudian tampak pula rombongan perguruan naga taksaka yang hanya terdiri dari 4 orang. Kelihatan biasa saja namun rombongan ini menjauhkan diri dan kelihatan tak gentar. Di ujung sekali tampak rombongan yang aneh menyeramkan. Rombongan ini tidak membawa bendera akan tetapi mudah dikenal karena warna-warna muka mereka sudah merupakan bendera tersendiri. Ada warna muka jambon, ungu, hijau pupus, biru laut. Semua ada 11 orang, akan tetapi warna mereka semua adalah muda, menandakan bahwa wakil pulau Dedemit yang datang ini adalah orang-orang yang tingkatnya sudah tinggi. Di samping rombongan-rombongan ini, tampak pula rombongan dari perguruan-perguruan Jawadwipa besar yang hanya terdiri dari beberapa orang dan tidak dikenal oleh Brahma Wiraloka. Akan tetapi, kakek Sentanu membantunya dan sambil menuding dengan telunjuknya, kakek ini memperkenalkan tokoh-tokoh yang hadir, tentu saja yang dikenalnya karena banyak di antara mereka merupakan wajah-wajah baru yang selama ini hanya menyembunyikan dirinya. Maka tahulah Brahma Wiraloka bahwa di tempat itu hadir pula tokoh-tokoh dari perguruan Gunung Semeru, perguruan Pulau Labi-Labi dan perguruan-perguruan lain yang kecil. Dari perguruan-perguruan awan ternyata ada pula yang hadir yaitu 5 orang 5 pendekar awan. Brahma Wiraloka belum pernah melihat mereka, maka kini dia memandang penuh perhatian. Mereka adalah tokoh-tokoh perguruan awan penting dan terkenal, murid-murid Gajah Putih ketua perguruan awan yang lama. Tentunya ada 7 orang murid yang terkenal dengan nama 7 pendekar awan, akan tetapi 2 di antara mereka telah tewas. Kini tinggal 5 orang itu, ahli-ahli kanuragan yang patut dibanggakan oleh perguruan awan. Tentu saja Brahma Wiraloka memandang ke arah 5 orang kakek itu dengan hati girang karena mereka adalah jago-jago perguruan awan yang berdiri dengan sikap tenang dan amat gagahnya, dalam pandangannya jauh lebih gagah daripada yang lain. Mereka terdiri dari 2 orang biksu dan 3 kakek bukan biksu. Guru, kalau begitu murid harus menyebut apa kepada mereka? Lama kakek Sentanu tidak menjawab, akhirnya dia berkata perlahan. Aku hanyalah seorang pelayan di perguruan awan, akan tetapi menurut tingkat, karena aku menjadi murid mendiang Antapura, maka mereka adalah murid-murid keponakanku dan engkau boleh menyebut kakang kepada mereka. Girang hati Brahma Wiraloka. Mereka itu adalah kakak-kakak seperguruannya. Ingin sekali dia dapat berdiri di samping mereka, mewakili perguruan awan, akan tetapi gurunya melarang. Kita hanya penonton,
tidak boleh melibatkan diri secara langsung. Sementara itu, ketua Raja Ular Timur yang berkeris dan tampak gagah itu sudah maju ke tengah lapangan dan memberi hormat kepada semua yang hadir. Dengan lantang namun penuh hormat, dia berkata, "Saya sebagai ketua Raja Ular Timur bernama Patek Nilam dan sebagai tuan rumah karena tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Raja Ular Timur, mengaturkan selamat datang kepada kalian tetua sekalian. Maksud kunjungan kita semua di tempat ini tanpa ada yang mengundang mempunyai tujuan yang sama. Kini kita semua melihat pula hadirnya pasukan kerajaan, maka biarlah kerajaan menjadi saksi diadakannya pemilihan ketua di Rimba Putih, Rimba Hitam, dan Telaga Hijau. Kami hanya akan menyerahkan pulau ini kepada pihak yang patut menjadi ketua, maka pihak yang sekiranya tidak mempunyai kepandaian dan tenaga untuk menangkan adu kanuragan, harap mundur saja." Ucapan ini disambut suara gemuruh mereka yang hadir, ada yang pro dan ada pula yang kontra, namun semua setuju bahwa urusan pusaka tidak disinggung-singgung karena mereka tahu biarpun kini belum nampak pasukan kerajaan turun ke pulau, namun tentu ada para penyelidiknya yang turut menyaksikan dan mendengar. "Kami pihak Raja Ular Timur yang mempunyai daerah sepanjang Sungai Junrung dari gugusan Gunung Semeru sampai ke Muara telah bersepakat dengan pihak perguruan Tongkat Hitam yang mempunyai daerah sepanjang Lembah Junrung di utara, untuk bersama-sama menjadi tuan rumah dan kami mengambil kehormatan untuk membuka adu kanuragan ini. Karena kami maklum bahwa yang hadir adalah tokoh-tokoh besar Rimba Putih, Rimba Hitam dan Telaga Hijau yang memiliki ilmu-ilmu kepandaian tinggi sekali, maka kami mengambil keputusan untuk maju sendiri sebagai penguji pertama. Pendekar Tongkat Hitam, marilah!" Dari rombongan perguruan Tongkat Hitam meloncat keluar seorang laki-laki tinggi besar berusia 50-an tahun, memegang sebatang tongkat hitam, sama dengan pakaiannya yang terbuat daripada adirah hitam. "Inilah pendekar Tongkat Hitam, ketua perguruan Tongkat Hitam yang selama ini, seperti juga Raja Ular Timur, telah dapat memperkuat perkumpulannya. Dahulu Raja Ular Timur tidaklah begitu kuat ketika diketuai oleh ayah dari pendekar ini. Akan tetapi, Patek Nilam memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi dari ayahnya karena ia telah berguru kepada seorang pendeta perantauan yang datang dari seberang lautan timur. Dia memiliki ilmu keris yang dahsyat dan aneh. Demikian pula dengan perguruan Tongkat Hitam. Ketika dulu diketuai oleh ketua terdahulu, perkumpulan ini tidak memperoleh kemajuan. Akan tetapi sekarang setelah dipimpin oleh ketuanya yang baru, perguruan Tongkat Hitam menjadi maju dan makin kuat. Hal ini adalah karena ketuanya sekarang adalah seorang yang amat lihai, terutama sekali ilmu tongkatnya sehingga dia mendapat julukan pendekar tongkat hitam dan selalu disapa dengan nama julukan. Karena adu kanuragan yang diadakan tanpa perjanjian lebih dulu ini sebenarnya bukanlah adu kanuragan biasa, dan biarpun tidak diucapkan telah dimengerti oleh semua yang hadir bahwa adu kanuragan ini lebih pantas dikatakan memperebutkan hak, siapa yang menang akan berhak mencari pusaka di tempat itu, maka yang maju adalah kedua orang ketua itu sendiri. Patek Nilam sudah mencabut kerisnya dan bersiap menghadapi lawan yang berani memasuki kalangan adu kanuragan, di samping pendekar tongkat hitam yang sudah melintangkan tongkat di depan dada. Perlu diketahui bahwa kebiasaan memperebutkan ketua atas pemimpin para pendekar Jawa Dwipa, atau juga Datuk Jawa Dwipa yang merupakan jagoan terpandai, adalah kebiasaan golongan hitam dan perkumpulan-perkumpulan. Kaum perguruan besar seperti perguruan Raja Elang, perguruan Awan dan lain-lain yang di samping mengembangkan ilmu kanuragan juga terutama sekali mengembangkan agama dan ilmu kebatinan, tidak bernafsu untuk disebut sebagai jago kanuragan nomor satu. Oleh karena itu perguruan-perguruan besar yang hadir di saat itu tidak diwakili oleh ketua-ketua mereka, dan kedatangan mereka itu semata-mata hanya tertarik oleh berita ditemukannya tempat penyimpanan pusaka-pusaka yang hilang, sama sekali tidak bermaksud mengikuti adu kanuragan untuk memperebutkan kedudukan jago nomor satu. Maka tantangan adu kanuragan yang dibuka oleh kedua ketua itu mereka sambut dengan sikap dingin dan tidak ada niat untuk turun tangan, kecuali hanya untuk menonton saja dan melihat perkembangan keadaan lebih lanjut. Akan tetapi tidak demikian dengan rombongan yang lain,
yang selain ingin memperoleh pusaka juga tentu saja ingin disebut jago nomor satu dan perkumpulannya merupakan perkumpulan yang terkuat dan terbesar sehingga mereka mempunyai kedudukan mulia di Rimba Putih, Rimba Hitam, dan Telaga Hijau. Dua orang meloncat ke depan. Yang seorang adalah ketua perguruan cakar harimau bernama Lawe Tunga, berjuluk pendekar cakar harimau putih. Tubuhnya gemuk pendek dan ia memegang sebuah senjata rantai baja yang ujungnya dipasangi bola berduri di kanan kiri. Orang kedua yang meloncat keluar dari golongan perorangan tanpa rombongan adalah seorang yang bertubuh kecil kurus, berpakaian mewah dan kedua tangannya memegang sepasang keris. Usianya sebaya dengan ketua perguruan cakar harimau, yaitu sekitar 35 tahun. Akan tetapi sikapnya malu-malu seperti perempuan, dan dia berdiri di situ sambil tersenyum-senyum merendah. "Aku Lawe Tunga, ketua perguruan cakar harimau, mohon pengajaran," kata ketua perguruan cakar harimau dengan suara mengguntur. "Saya baban yang bodoh memberanikan diri memperluas pengetahuan. Untuk memperebutkan ketua tentu saja saya tidak berani. Cukup kalau ikut meramaikan pertemuan ini agar menghangatkan hati para tetua sebelum turun tangan," kata orang kurus sambil tersenyum. Biarpun sikapnya demikian merendah, namun orang ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali karena sejak kecil dia menggembleng ilmu di daerah Anjas Moro, dan baru sekarang turun gunung. Dua orang tuan rumah itu memandang penuh perhatian, kemudian Patek Nilam berkata, "Kami berdua sebagai pihak tuan rumah mempersilakan kalian berdua untuk memilih lawan di antara kami berdua." Lawe Tunga, ketua perguruan cakar harimau, cepat berkata, "Aku ingin sekali berkenalan dengan pendekar tongkat hitam dari ketua perguruan tongkat hitam. Dia memang sudah mendengar akan kelihaian ketua Raja Ular Timur, maka dengan cerdik ia memilih ketua perkumpulan perguruan tongkat hitam itu yang belum ia kenal. Tentu saja ia tidak tahu bahwa tingkat kepandaian ketua ini sebetulnya tidak berbeda jauh dengan tingkat kepandaian ketua Raja Ular Timur." Baban tersenyum dan menghampiri Patek Nilam sambil berkata, "Kalau begitu biarlah saya menerima pengajaran." "Silakan," kata Patek Nilam yang sudah melihat betapa ketua perguruan tongkat hitam telah mulai bertanding melawan ketua perguruan cakar harimau. "Ketua, lihat serangan." Dua sinar berkelebat ketika si kecil ini menggerakkan sepasang kerisnya, tahu-tahu keris kanan membabat leher dan keris kiri membabat kaki lawan dengan gerakan yang berlawanan. "Hebat bukan main serangan ini," sehingga Patek Nilam berseru memuji, menangkis keris yang mengancam leher sambil meloncat ke atas menghindari babatan pada kakinya. Kemudian ketua Raja Ular Timur ini pun melanjutkan gerakannya dengan serangan balasan. Mereka segera bertanding dengan seru dan yang tampak hanyalah sinar keris bergulung-gulung menyilaukan mata. Pertandingan antara ketua perguruan cakar harimau melawan ketua perguruan tongkat hitam juga berjalan dengan amat hebat. Lawe Tunga yang pendek gemuk itu ternyata lihai sekali. Gerakannya cepat dan rantai di tangannya menjadi sinar bergulung-gulung. Yang mengagumkan sekali adalah gerakan loncatannya, seperti terbang saja dan dari atas rantainya menyambar. Kedua kakinya juga melakukan tendangan-tendangan yang amat berbahaya. Namun pendekar tongkat hitam dengan tongkatnya bergerak tenang. Tongkatnya membentuk pertahanan yang amat kuat dan kadang-kadang, biarpun hanya jarang saja, 1:3 dibandingkan dengan gencarnya serangan rantai, tongkat itu secara tiba-tiba menyambar dan kalau mengenai lawan tentu akan mendatangkan bahaya maut. Agaknya tidaklah mengecewakan kalau ketua perguruan pengemis ini mendapat julukan pendekar tongkat hitam karena tongkatnya selalu mengirim serangan dahsyat dan lebih banyak bertahan daripada menyerang. Pendeknya, setiap serangan tentu sudah diperhitungkan masak-masak, bukan sembarang menyerang untuk mengacaukan lawan, melainkan serangan untuk merenggut nyawa lawan. Brahma Wiraloka berdiri dan menonton dengan bengong penuh kekaguman. Dia seringkali melihat murid-murid perguruan awan berlatih kanuragan, akan tetapi baru sekarang dia melihat pertandingan sehebat itu. Gerakan-gerakan keris itu bagaikan halilintar menyambar, lenyap bentuk kerisnya berubah menjadi sinar terang bergulung-gulung.
dan rantai bersama tongkat itu pun bergerak secara hebat sehingga si tongkat nampak berubah menjadi puluhan banyaknya dan rantainya berubah menjadi gulungan sinar. Guru, siapa yang akan menang dalam pertandingan dahsyat itu? Tanyanya kepada gurunya tanpa mengalihkan pandang matanya dari medan pertandingan. Hem, pertandingan ini belum berapa hebat, Brahma Wiraloka. Kalau orang yang sakti maju, tidak perlu menggunakan senjata keras. Kulihat Baban biarpun memiliki ilmu keris yang hebat dan memiliki gerakan yang cepat, namun ia masih kalah pengalaman dibandingkan dengan ketua Raja Ular Timur, dan tenaga-tenaga dalamnya kalah kuat. Agaknya ketua Raja Ular Timur yang akan menang. Adapun pertandingan yang satu lagi, jelas bahwa ketua perguruan tongkat hitam yang menang karena dia lebih tenang dan ilmu tongkat mautnya itu benar-benar berbahaya sekali. Perhatikanlah, pihak tuan rumah itu kini mulai mendesak. Brahma Wiraloka memandang penuh perhatian. Telah 5 tahun lamanya dia digembleng oleh gurunya. Pengetahuannya dalam hal ilmu kanuragan sudah mendalam, bahkan sudah banyak ilmu kanuragan tinggi yang dia pelajari sehingga dia hanya kurang matang dalam latihan saja dan tenaganya masih belum besar. Akan tetapi dia sudah memiliki kewaspadaan dan dapat mengikuti jalannya pertandingan dengan jelas. Dia melihat bahwa kini pihak tuan rumah, yaitu kedua ketua tuan rumah itu, telah mendesak lawan masing-masing sehingga kedua lawannya lebih banyak menangkis daripada menyerang. Namun dia dapat melihat pula bahwa pihak tuan rumah tidak berniat membunuh lawan, maka kini desakan ditujukan pada lengan atau kaki lawan, bukan di bagian yang berbahaya. Saya mengaku kalah. Raja Ular Timur mempunyai ketua yang hebat. Baban berteriak sambil melompat mundur, kemudian dia melompat meninggalkan pulau itu dengan perahu kecil. Berbeda dengan Baban, ketua perguruan cakar harimau agaknya merasa malu kalau harus mengaku kalah begitu saja, apalagi dia datang bersama para pembantunya dan di situ terdapat banyak tokoh pendekar menjadi saksi. Sebagai seorang ketua perguruan Jawan Wipa, ia merasa malu kalau mengaku kalah sebelum roboh. Maka ia menggigit bibirnya dan secara mati-matian melakukan perlawanan memutar rantainya sambil melakukan gerakan meloncat tinggi. Namun dia sudah terdesak dan tertindih, gerakan-gerakannya sudah terkurung lingkaran sinar tongkat hitam, maka dalam belasan jurus berikutnya ia kewalahan dan terlambat menangkis. Krek, terdengar suara dan tubuh Lawe Tunga terbanting tak dapat bangkit kembali karena tulang kering kaki kanannya remuk dihantam tongkat. Para pembantunya cepat datang dan menggotongnya pergi dari pulau itu dengan perahu mereka. Setelah ketua mereka kalah, mau apa lagi? Bertahan di tempat itu tidak ada gunanya. Pula, hanya mendatangkan malu saja. Setelah babak pertama dibuka oleh kedua orang ketua sebagai pihak tuan rumah, muncullah 2 orang jagoan perorangan, yang seorang dari selatan, yang kedua dari barat. Kembali mereka disambut oleh 2 orang ketua yang kosen itu. Pertandingan kali ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat daripada tadi. Biarpun pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan 2 orang ketua, akan tetapi mereka berdua menjadi lelah sehingga setelah berhasil memperoleh kemenangan, ketua dari Raja Ular Timur berkata sambil menjura ke 4 penjuru. Karena kami berdua telah amat lelah, harap kalian sekalian sudi mempertimbangkan dan memberi kesempatan kepada kami untuk beristirahat. Selanjutnya kami mohon agar para pendekar yang ingin mengukur kepandaian satu kepada yang lain suka maju lebih dulu. Kalau kami sudah beristirahat, nanti kami akan maju untuk menghadapi para pemenangnya. Tentu saja alasan ini diterima baik, maka kini majulah 4 orang dari golongan perguruan lain dan kembali terjadi pertandingan antara 4 orang itu, terbagi menjadi 2 rombongan. Pertandingan ini berjalan tidak seimbang dan dalam waktu 30 jurus saja, 2 orang dari 2 macam perguruan kanuragan sudah memperoleh kemenangan. Kemudian 2 orang pemenang ini berhadapan dengan 2 orang ketua tuan rumah yang tadi keluar sebagai pemenang sampai 2 kali. Kembali terjadi pertandingan menggunakan senjata yang amat seru. Hem, agaknya para tetua yang sakti masih menanti kesempatan,
Hanya suka maju kalau melihat lawan yang cukup berharga untuk dilawan, kata Kakek Sentanu perlahan. Aih, apakah yang bertanding masih kurang lihai, guru? Brahma Wiraloka bertanya heran, juga terkejut bahwa mereka yang telah bertanding sehebat itu ternyata masih belum dianggap lihai oleh gurunya. Ah, mereka itu hanya termasuk tokoh pertengahan saja, Brahma Wiraloka. Tingkat mereka itu belum berapa tinggi, dan tiap orang dari kakang-kakang MU yakni 5 pendekar awan masih akan sanggup menandingi mereka. Kulihat kedua orang ketua itu, hem, agaknya akan ramailah bila beradu dengan tingkat para kakang MU. Biarpun tidak kalah, namun membutuhkan waktu lama, sedikitnya 100 jurus. Kalau tokoh sakti sudah keluar, barulah hebat. Tepat seperti yang diduga oleh kakek itu, Patek Nilam dan pendekar tongkat hitam kembali keluar sebagai pemenang, kemenangan mereka untuk ketiga kalinya. Karena melihat kelihaian dua orang ketua itu, para tokoh pertengahan menjadi jeri untuk maju. Bahkan banyak pula yang diam-diam pergi dari tempat itu karena merasa tidak ada harapan untuk memperoleh kemenangan. Yang tinggal hanyalah rombongan perguruan Naga Taksaka, Raja Ular Timur, perguruan Tongkat Hitam, Pulau Dedemit dan dua utusan Pulau Naga Salju serta beberapa orang lagi tokoh yang belum turun ke gelanggang. Adapun Panglima Sungkara bersama para pembantunya kelihatan berdiri di atas kapal dan menonton dari jauh. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng, dan waktunya ya.